Lagi Halloween gini, TV-nya malah kesemutan. Gimana mau nonton SpongeBob? Yang di rumah ini nggak ada yang peduli apa tentang TV yang sedang kesemutan gini. Tidak ada yang peduli dengan aku. Mungkin ini saatnya aku akan bantai. Mother, father, ngapain lu berduaan, anjir? Die. Sheriff, aku hanya ingin nonton SpongeBob. Well, ternyata di sini lagi ada event ya. Ada mahamang pumpkin, coy ya, monster pumpkin atau apa deh ini? Tak nggak tahu aktifin. Gimana aktifinnya, woi? Woi aktif, bang aktif bang. Gimana bukanya? Gak bisa dibuka. Gimana gua keluar? Tolong. Tombol aktifnya aja rusak, cok. Ini aku dikurung sama mama. Katanya habis ngacauin malam Halloween, guys. Nah, ini sangat membosankan. Di dalam kamar. Ya, untung saja ada seseorang membukakan ku pintu. Lagian ngapain dah? Bisa dibuka tutup kan gaje ya. Holy shit. Ada pengkhianat di keluarga ini. Ternyata tidak cuma aku, guys. Kok malah auto jump, woi? Tinggal gini sih. Ya udah sih. Ya udah gitu doang. Kita coba lihat apa event barunya ini di Halloween. Surprise-nya kok kayak biasa banget. Yang benar aja lah. Kok surprise-nya biasa banget itu box bundle baru. Ajir. Mahal banget gila. Candy pass. Oh, ada kapak. Beli dengan harga 30.000 candy. Oke, mungkin karena ini spesial Halloween, kita mungkin akan coba pakai setup khusus Halloween juga. Nih yang ku pakai malah bundle Natal, cok. Tuh pistolnya Candy, pistol Ice Wing. Kita pakai yang khusus Halloween juga lah, kayak. Nah ini nih satu set Halloween, coy. Elderwood Skite sama Elderwood Revolver. Ini salah satu favoritku juga, guys. Karena apa? Karena dia ungu, ya kan? Duh. Udah hubungin aja. Itu kenapa ada laba-laba? Laba-laba atau orang cacingan Kurus bet kurus. Orang lidi. Kenapa dua makhluk aneh joget? Well, join lah. Oh, kolamnya jadi ungu, bro. Kok kolamnya jadi? Siapa itu? Aduh. Ayo kabur orang lidi. Gemoy kurang ajar. Imut-imut tapi mematikan, coy. Now, aku adalah seorang sheriff yang akan menjaga keamanan bagi warga sipil. Bagi sesiapapun yang merasa mencurigakan, akan aku tembak atau bahkan ku usir layaknya orang yang ada di luar sana. Wait, ada suara. Ada suara mudar. Siapa mudar? Oh itu. Si Cungus. Mudar. Kampret. Guys, kabur, guys. Wait, what is this? Apa yang kudu kulakukan dah? Untuk membunuh dia kah? Ouch. Mati lu. Sini. Jangan mana-mana. Tuh dia, Pak. Serang, Pak. Mati. Oke, nice. Dapat satu. Ore. The zombie have taken over. Let's go. Aku salah satu zombinya, guys. Yang paling jago, Ada menjalani kehidupan normal seperti layaknya innocent, guys. Tak ada yang bisa kita perbuat selain ngumpulkan koin dan seolah-olah tak peduli dengan sekitar. Yang penting intinya kumpulin aja gitu koin-koin karena kita innocent. Sebagai seorang yang... Tapi suara-suara tadi membuatku penasaran apa yang terjadi di luar sana tadi. Apakah mereka pada meninggal? Let's see. Oh, holy shit.
That is too much. Banyak sekali guys yang meninggal di luar sana guys. Tapi kita kan hanya seorang innocent ya. Gak ada tujuan, hanya mengumpulkan koin-koin, candy-candy. Yang terutama sih candy sih, ini kita harus kumpulin. Lagian mana dah pistolnya? Mana pistolnya kocak? Eh, pistolnya drop di mana? Biar saya bantu ini. Saya juga pengen jadi seseorang yang berguna gitu loh ya. Kolaborasinya gede banget ya. Seseorang minta tolong dari luar. Sayang sekali kita hanya perlu lompat. Padahal untuk keluar. Tapi seperti biasa ada tembok. Tembok transparan yang membuat kita terhalang tak bisa keluar guys. Ini kalian pada lari dari apa anda? Oh itu cewek kah? Itu cewek? Ini cewek kenapa angkat ketek ya? Oke, aku akhirnya menjadi seorang yang berguna guys. Berguna untuk siapa? Untuk wardernya.